Pengguna iPhone minggir dulu. Untuk pengguna Android, ini dia caranya mudah banget untuk menstabilkan video kalian. Selamat datang di Kamu Juga Bisa, balik lagi sama aku Hari Obi. Di video kali ini privilege buat kalian semuanya pengguna Android ya. Nah, kalian semuanya bisa menstabilkan video yang goyang-goyang itu cuma pakai aplikasi bawaan dari Android nih. Nah, selamat ya kalian. Oke, pertama kalian semuanya buka aja Google Photos nih. Nah, habis Google Photos, kalian pilih aja video yang pengen kalian stabilkan. Kalau udah, kalian pencet aja yang di bawah itu ada tulisan edit. Nah, di situ ada tulisan video. Nah, videonya itu, nah di sebelah volume itu ada tombol kayak goyang-goyang nih. Kalian klik aja di situ. Nah, Google Photos langsung akan menstabilkan video kalian nih. Dan tinggal di-save aja. Jadi, kalian semua tanpa perlu membuka aplikasi lain, cukup bawaan yang ada di Android. Semua informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk subscribe kita ya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa.